Kangen banget gue main TikTok. Udah hampir sebulan gue gak posting di aplikasi ini. Bukan karena sibuk atau gak ada ide, tapi karena akun gue tuh kena peringatan. Kayaknya ada peraturan di TikTok yang ngelarang abusive behavior, sifat abusive gitu. Dan banyak video lama gue yang tiba-tiba dianggap terlalu abusive terus di take down. Jadi kita sekarang gak boleh ngomong kasar di TikTok. Kalau makan urut sagu hidup-hidup atau nampar pipi sendiri demi gift di live gitu gak apa-apa. Bahkan lo loncat ke jalan tol ngadepin truk yang lagi ngebut juga tayang-tayang aja gue liat. Tapi ngomong kasar wah, TikTok gak suka tuh. Sementara akun ini namanya aja podcast kesel aja, tanpa nyindir dan tanpa marah, ya cuman podcast aja. Ya jadi sama aja gitu kayak podcast-podcast Gen Z lain yang lu lihat yang ngomongin relationship atau mental health atau finansial gitu. Ya walaupun agak aneh sebenarnya lihat Gen Z bahas finansial ya, karena kan semua finansial Gen Z kan ditanggung papi. Nggak, gue nggak masalah video gue kehapus, tapi di akun gue tuh ada peringatan yang bilang sekali lagi gue ngelanggar, akun ini bakal hilang. Gue takut banget akun yang udah gue rintis selama 4 tahun ini tiba-tiba hilang gitu aja. Enggak, kerjaan gue dari TikTok semua. Orang-orang baru banyak banget yang gue kenal dari TikTok. Gue takut itu semua hilang cuma gara-gara gue ngomong kasar. 4 tahun itu lama loh, hampir satu periode itu. Jadi ya kalau mau lihat video-video di mana gue jadi diri sendiri ya, silakan pindah ke YouTube atau ke IG aja. Karena di TikTok kayaknya gue bakal main-main aman aja gitu, kayak TikToker-TikToker lain. Mungkin ya gue bakal bagi-bagi giveaway, atau mungkin joget, atau ikutan tren Wes Anderson. Aduh, najis sebenernya sih. Cuman ya mau gimana lagi ya kan, daripada akun ini hilang. Gak mau banget gua akun ini hilang, karena ini kan akun bukan aktifin. Intinya ya makasih buat yang pernah lihat video gua di FYP selama ini. Gua tuh sebenarnya seneng banget gua main TikTok. TikTok tuh aplikasi kesukaan gua. Gua suka banget TikTok, tapi ternyata TikToknya nggak suka gua. Ibaratnya cintaku bertepuk sebelah tangan gitu. Gua nggak apa-apa kan ngomong begitu kan? Harusnya sih nggak apa-apa gua ngomong atau nyanyi begitu ya, karena kan gua bukan once. Ya udah segitu aja. Semakin panjang gua ngoceh, semakin gede kemungkinan video yang ini justru kena take down lagi. Tolong tetap ikutin gua di TikTok walaupun udah nggak akan se-ekstrim dulu lagi. Ya gak mungkin bisa lagi gue sekarang nyindir artis-artis lingkuh atau orang kuat yang katanya lagi difitnah di persidangan atau kabel tis yang diedit gitu. Udah gak bisa gue bahas-bahas begitu di platform ini. Gue mau fokus belajar joget atau belajar ganteng aja deh di TikTok deh gitu. Karena percuma gue ngomel-ngomel di TikTok juga kena banned, tapi yang ganteng di TikTok malah bisa jadi caleg.